Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Liantika Channel. Di video kali ini saya akan mereview sebuah makanan, yaitu bubur ayam Mang Odik. Oh ya guys, jangan lupa untuk subscribe Liantika Channel ya. Oke guys, sekarang saya sudah di perjalanan dan sebentar lagi akan sampai. Ini dia guys, kita sudah sampai di bubur ayam Mang Odik. Kita akan masuk dan kita akan review dalamnya ya. Ini buka mulai pukul 5.30 sampai buburnya habis. Bubur ayam Mang Odik ini ada menu spesialnya loh, yaitu pakai sate ayam dan ada juga karoketnya. Dalam satu hari, bubur ayam Mang Odik ini bisa menjual sampai 100 porsi lebih loh. Guys, karena saya kesininya sendiri, akhirnya buburnya saya bawa pulang. Bubur ayamnya kita review di rumah saja ya. Oke guys, bubur ayamnya kita bawa pulang ya dan kita makan di rumah. Guys, sebentar lagi kita sampai rumah dan kita review bubur ayamnya ya. Thank you.
Oke guys, kita sekarang sudah berada di rumah. Kita review bubur ayam Mang Odik yuk. Nih guys, dari tampilannya sudah menggoda ya. Pasti rasanya endol surendol nih. Tahu nggak guys, ini harganya berapa? Ini cuma Rp8.000 loh. Oke guys, kita nikmati bubur ayam Mang Odiknya ya. Oke guys, buat kalian yang tertarik dengan bubur ayam Mang Odik, bisa kalian kunjungi di depan SPBU Ciparai. Guys, sampai di sini dulu ya review bubur ayamnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai jumpa, dadah.